Pemirsa, lebih dari 1.500 siswa tingkat sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Bandung dilatih simulasi melaksanakan proses ibadah haji secara keseluruhan. Pelatihan tersebut digagas guna memberikan wawasan tentang pelaksanaan ibadah haji di Mekah serta menarik minat para siswa agar bertekad menunaikan ibadah haji saat sudah dewasa. Lebih dari 1.500 siswa tingkat sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Bandung mengikuti simulasi ibadah haji Jumat pagi. Satu persatu proses dilakukan lengkap dengan menggunakan pakaian ihram, seperti halnya ibadah haji sesungguhnya. Simulasi ibadah haji dimulai dengan pelaksanaan wukuf, lempar jumroh, hingga tawaf mengelilingi miniatur Ka'bah, lengkap dengan pembekalan bacaan doa yang dipimpin pembimbing. Simulasi ibadah haji ini sengaja diberikan kepada siswa sebagai bentuk memberikan wawasan tentang ibadah haji di Mekah. Rutin tiap tahun bahwa tiap kali ada momen ibadah haji, anak-anak kami biasakan untuk melakukan pembelajaran, termasuk di tanggal 9-nya anak-anak diliburkan untuk bisa melaksanakan saum Arafah, kemudian tanggal 10-nya kita libur. Kemudian sekarang kita langsung mengadakan prosesi manasik ibadah haji untuk ketiga kalinya. Dan itu adalah rutin kegiatan biar anak-anak lebih mengetahui dan memahami hakikat dari ibadah haji itu sendiri. Para siswa mengaku senang dapat mengikuti simulasi ibadah haji ini, sehingga mereka mengetahui seluruh kegiatan ibadah haji sesungguhnya. Yang tadi belajar apa ya tadi? Manasik haji, pembelajaran kurban. Kurban. Tadi gimana itu rasanya ikut manasik haji tadi? Jan, sebelumnya tahu nggak ibadah haji itu apa aja sih atau baru tahu sekarang? Tahu tapi nggak terlalu tahu. Tadi apa aja sih yang dipraktekin selama manasik haji? Selain menjadi ilmu, simulasi ini juga diharapkan dapat menarik minat para siswa untuk menunaikan ibadah haji ketika sudah dewasa. Selain manasik atau simulasi ibadah haji, ribuan siswa pun mengikuti proses kurban dengan harapan memberikan pemahaman serta makna berkurban di Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji 1439 Hijriah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.